nggak nyaku baru ini pas tanam sih ya. Lama-lama pun aku jadi wah. Eh, main up kamera sudah. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pizi Leng. Hari ini saya akan mentahkan tentang tutorium yang saya buat tadi di luar ya. Itulah bunyi pintu ketuk kuat tadi. Rasa penat. Tapi rasa gembira pula. Tutorium ni sangat cantik. Tahukah maksud tutorium itu apa? Tutorium itu bermaksud adalah taman mini yang dibuat daripada yang menggunakan seperti barang kaca, barang apa, barang plastika, barang itu, barang ini, dan diisi dengan batu dan dilapisi atas yaitu tanah, dan menggunakan dan ditanam dia ya, dihiasi seperti bunga-bungaan mesti ya, bunga-bunga kah, pokok kecil, kaktus dan sebagainya, dan hiasi macam haiwan kah, harimau kah, katak kah, singa kah, mainan lah, jam yang betul ditambah dengan batu dan sebagainya, baru dia macam kelihatan lebih cantik. Tapi cakap pasal tutorium, saya pun sudah bikin tutorium ni dari tadi lah. Tahukah ini namanya apa tutorium? Ya. Namanya adalah tutorium alam fantasi yang bertemakan dan berkongsikan adalah itu musim bunga. Sebab ada bunga-bunganya, fantasinya sendiri. Sebab dia ada dia ada bunga-bunga, musim bunga. Seperti berlaku musim awal sekarang di kalau di kutub utara atau selatan. Kalau negara kita kalau ada musim bunga lebih bagus. Kan? Ada ya? Macam seperti pasu, aku bilang. Contohnya, cantik kah? Cantik kah punya tetarium? Okay, kalau cantik, jangan lupa kau komen ya. Kau komen di bawah di ya, di pas description lah. Komen di situ. Jadi, sebelum kita menggunakan ciri-cirinya dulu, apa, jom kita tengok macam ni. Di balik aku bikin tadi, itu tetarium. Jom kita tengok.
Nah, itulah cara yang aku buat tetalium ya. Sangat cantik. Jadi, saya akan terangkan apakah ciri-ciri apa tetalium ini. Tetalium ini apa? Tetalium ini apa? Hanya ringkas, gunakan barang-barang terbuang macam barang plastik ni. Ha. Batu. Kalau cari barangnya mudah sebab boleh cari batu di luar ke tanah, ke tanah orang ke dari tanah. Kan? Batu senang cari-cari bunga. Macam bunga-bunga ni kecil kan? Sebab punya kecil, bukannya besar pun. Lepas tu lah. Lepas tu boleh mudah di apa? Mudah display ya, sebab sebab dia kecil, sebab dia ini, sebab ya jis tetalium terbuka ya. Kita boleh spray sini. Waktu serap, main bunga dia terbang. Tapi aku nanti aku siram ya. Apa nak siram? Lepas tu dia ringkas, mudah. Boleh lagi dihias dalam bilik. Aku kadang tengok bunga ni semacam macam punya fantasi. Alah, macam mu imagine. Macam mu imagine ni imajinasikan dunia fantasi kononnya. Tapi ini cantik lah. Jadi kalau ada tahu apa, kalau sudah dengar tengok ciri-cirinya ini, kalau cantik komen lagi. Oh, cakap lagi balik. Okey, itu siap video hari ini daripada saya, Fizy Rain. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa lagi. Bye bye.